Misal, Rafathar Malik Ahmad dan Gempita Nora Martin, berjodoh, ini kata Raffi Ahmad dan Gading Martin. Tapi, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Jalan yang biasa dilalui oleh
Rafathar dan Gempi kalau lagi main. Buka-buka. Selamat pagi, Selamat pagi. Belum mandi, belum mandi dong. Saya juga belum mandi, Pak. Gue lagi ngitung harting dari kapan kenal sama Raffi. Gila ini sih pertanyaannya gokil ya. Ini lah, Raffi masih kecil. Kamu masih SMP ya? Enggak, gue SMP kelas 3. Dari Chivas Snack Shop. Oh, ini jualan online nih, gue bacain nih biar laku ya. Pak, mohon maaf ya, Pak. Gading jadi besanan sama Raffi Nagita. Boleh lah, boleh. Gimana menurut Bapak? Jodoh gak ada yang tahu. Tiba-tiba Rafathar sama Gempi udah gede nikah. Seandainya kalau nanti ternyata kita besanan. Gak masalah. Gak masalah, gue sih gak masalah aja. Udah tahu bapaknya. Rafathar tuh kayaknya naksir cinta pertamanya Gempi. Soalnya, Gempi tuh kayaknya sayang banget juga sama Gigi sama Raffi. Tadi biasanya Gempi itu memang nggak pernah suka digendong orang kan, tapi ingin digendong Gigi mau gitu. Jadi kita tahu jadi calon mertua yang ini sabar banget kan. Yang ini hancur banget sih. Pokoknya ya jodoh kita nggak pernah tahu, tapi sejauh ini seandainya kita berandai-andai gitu, sejauh ini merasa bahagia sekali punya teman yang sama seperti Raffi sama Gigi. Ya nanti jadi sahabat, tapi lu bayangin nanti misalnya nggak pindah-pindah 10 tahun lagi kita foto perubahan dia sama dia, tapi jalannya ini terus. Wah, wow, keren. Berarti jangan pindah dong, Pak. Dengan keadaan sekitar segala macam manusia bisa berubah, tapi untuk orang yang bisa tetap tinggal setia di situ terus, nah itu yang nilai plus. Dan terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like jika suka, subscribe, komen, dan share ya.